sentiasa minta kepada Allah, ya Allah, Kau kurniakan aku, ya Allah, dan anak-anakku, ya Allah, kehidupannya lebih baik lagi dunia dan akhirat. Apa lagi kita nak? Betul. Itu saja kita nak. Betul. Apapun perancangan Allah yang Maha Kaya. Kita hanya manusia yang sentiasa mendambakan orang kata apa ni pertolongan daripada Allah. Itu yang paling penting. Menjadi lumrah dalam alam perkahwinan, tiada sesiapa menginginkan hubungan berakhir dengan penceraian. Tiada wanita di dunia ini mahu berkahwin dan selepas itu berstatus janda. Seseorang yang bergelar janda atau ibu tunggal memerlukan wanita itu kuat dari segi mental untuk menepis pandangan negatif masyarakat sekeliling, di samping membesarkan anak-anak atau menjalani kehidupan bersendirian. Status janda atau ibu tunggal bukan lagi asbab buat seseorang wanita untuk berasa rendah diri demi bersaing dalam bidang pekerjaan mereka. Malah, beberapa selebriti yang gagal dalam kehidupan berumah tangga kini menjadi inspirasi kepada wanita lain, terutama yang mengalami nasib serupa untuk bangkit semula mengejar cita-cita. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 selebriti yang tetap laris walaupun bergelar janda atau ibu tunggal. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 10. Emilia Henderson, 29 tahun. Pelakon dan pengacara Emilia Henderson meluahkan rasa kurang senang apabila ada yang menggelarkan dirinya dengan panggilan janda. Ekoran pernah melalui fasa kegagalan rumah tangga sebelum ini. Emilia berkata gelaran tersebut dianggap sebagai tidak menghormati dan memberi gambaran kurang baik kepada golongan wanita yang pernah bercerai. Dalam pada itu, Emilia memberitahu perkahwinan dan penceraian bukan perkara yang harus menjadi pengukur kejayaan seorang wanita pada masa kini. Peminat turut memberi sokongan buat Emilia supaya tidak terkesan dengan gelaran janda, sebaliknya lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan dan kejayaannya yang sedang meningkat naik. Untuk rekod, Emilia pernah berkahwin dengan Tunku Datuk Harun Ar-Rashid Puteri Tunku Anwar yang merupakan kerabat diraja Kedah ketika berusia 20 tahun pada 14 Ogos 2015, seterusnya menerima gelaran Cik Puan Emilia Tripura Henderson. Bagaimanapun, pada bulan Ogos 2018, Emilia mendedahkan perkahwinan tersebut sudah berakhir namun enggan mendedahkan tarikh sebenar mereka bercerai. Pasangan ini tidak dikurniakan anak. 9. Mawar Rashid, 29 tahun. Pada bulan November 2023, teka-teki perkahwinan Mawar Rashid akhirnya terjawab apabila suaminya Raf Yaakob mengesahkan mereka memilih sepakat untuk membawa haluan masing-masing kerana tiada persefahaman. Spekulasi keretakan rumah tangga Mawar dan Raf mula menjadi bualan sejak beberapa hari sebelum itu selepas satu sumber mendedahkan pasangan ini ke mahkamah syariah. Selepas sah bercerai, Mawar semakin gembira dengan kehidupan barunya sebagai ibu tunggal. Mawar turut menganggap fasa kehidupan kini sebagai gelas kosong yang membawa gambaran dirinya yang baru. Tambah Mawar, dia enggan berkongsi perihal peribadinya kepada umum kerana tidak mahu anak-anak mengetahui hal tersebut suatu hari nanti. Dalam pada itu, Mawar yang tampil dengan imej baru dan tidak berhijab turut berkongsi mengenai kesihatannya yang kini semakin baik, malah tidak lagi mengalami serangan panik. Mawar berkata meskipun bercerai, hubungan dengan bekas suaminya juga dalam keadaan baik. Aktris itu berkata dia juga belum terbuka untuk mendekati lelaki lain memandangkan hanya ingin memberikan fokus kepada anak-anak buat masa ini. Untuk rekod, Mawar dan Raf disatukan sebagai suami isteri di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur pada tahun 2017. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu Radin Muhammad, Radin Sri Rosabella Cinta dan Radin Sri Riana Sayang. 8. Siti Saleha, 34 tahun. Status janda langsung tidak menjejaskan nilai komersial dan rezeki pelakon berdarah kacukan Melayu-Inggeris Siti Saleha dalam dunia seni. Kekal dengan imej eksklusif, Siti Saleha masih laku membawakan watak-watak utama dalam drama dan wajah kempen jenama antarabangsa. Tidak menunggu lama, pemilik nama Siti Saleha Muhammad Baharum ini juga sudah mengumumkan dirinya kini sedang mengenali hati budi seorang pereka fashion bernama Joshua Fitton. Terbuka, namun tidak berkongsi banyak tentang hubungan mereka, pelakon 7 hari mencintaiku itu hanya meminta peminat mendoakan yang terbaik buat dirinya. Enggan terburu-buru ke jenjang pelamin, meskipun sudah lebih setahun menyulam cinta dengan kekasihnya, Siti Saleha mengakui belum bersedia mengakhiri zaman janda. Ujar Siti Saleha, dia dan Joshua enggan dihimpit tekanan agar cepat berkahwin semata-mata disebabkan gesaan orang. Bahkan mereka selesa melayari hubungan dengan tenang. Masih dalam fasa bahagia,
Aktris berusia 34 tahun itu enggan mengulas lanjut, sebaliknya meminta orang ramai mendoakan agar jodoh mereka dipanjangkan ke fasa seterusnya. Siti Sarihah mendirikan rumah tangga dengan Ahmad Lutfi Azhar pada 28 Julai 2017. Pasangan itu mengejutkan ramai pihak apabila membuat keputusan bercerai pada 17 Januari 2022 setelah 4 tahun berumah tangga. Pasangan itu tidak dikurniakan anak. 7. Puteri Sarah Liana, 39 tahun. Pelakon cantik Puteri Sarah Liana yang baru saja bercerai talak satu dengan pengarah popular Syamsul Yusof membuktikan penceraian bukan penamat kehidupan. Berusia 39 tahun, ibu kepada dua cahaya mata Syaikhul Islam 7 tahun dan Sumaiyah 6 tahun itu kembali mendapat sokongan dan simpati daripada netizen dengan nasibnya yang berhadapan krisis rumah tangga. Selepas bercerai pada 14 Jun 2023, Puteri Sarah aktif menerima banyak tawaran berlakon sehingga ke Indonesia. Dia juga dikatakan semakin cantik dan bergaya selepas bergelar ibu tunggal. Ditanya soal gelaran yang diberikan seperti janda meletup dan sebagainya, Puteri Sarah menjelaskan bahawa dia tidak kisah dengan perkara sebegitu kerana dia pernah berhadapan dengan gelaran yang lebih teruk. Sementara itu, Sarah berkata dia juga sudah tidak peduli dengan semua cakap nakal netizen termasuk gangguan akaun palsu yang masih diterima di media sosial. Tambah Sarah, dia sudah move on dan akui sedang gembira dengan kehidupan yang dijalani ketika ini. Sementara itu, disoal mengenai segelintir peminat yang cuba mengaitkan dirinya dengan beberapa selebriti dari Indonesia, Puteri Sarah berkata dia juga tidak kisah dan enggan ambil serius mengenai perkara itu. Puteri Sarah memberi bayangan seolah-olah enggan memegang gelaran janda untuk jangka masa lama selepas sah bercerai. Dia juga meminta orang ramai untuk mendoakannya segera dipertemukan jodoh pada masa akan datang. Dalam video itu juga, ibu tunggal kepada dua cahaya mata tidak meletakkan harapan besar, cuma berharap bakal suami itu nanti dapat menerima diri serta dua orang anaknya. Selepas mengharungi episod konflik rumah tangga yang panjang, kemelut antara Puteri Sarah dan Syamsul akhirnya bernoktah selepas pasangan itu sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 14 Jun 2023 selepas 9 tahun berkahwin. Syamsul Yusof dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata. Pada Januari 2023, Syamsul mengesahkan telah bernikah dengan Ira Kaza berwalikan bapa mertuanya iaitu pelakon Kaza Saisi di selatan Thailand, menyebabkan Puteri Sarah nekat untuk bercerai dengan suaminya. 6. Siti Nordiana, 40 tahun. Penyanyi Siti Nordiana kembali mendapat perhatian selepas menjuarai program reality television Gegar Vaganza musim kedua pada tahun 2015. Kemunculan semulanya dalam bidang nyanyian ternyata mendapat sokongan luar biasa peminat yang lama merindui suaranya. Dalam pada itu, penyanyi kelahiran Negeri Sembilan ini nyata tidak dapat lari daripada soalan mengenai jodohnya daripada para peminat setelah 15 tahun hidup sebagai ibu tunggal kepada seorang cahaya mata. Mengulas persoalan itu, Siti Nordiana berkata dia selesa dengan kehidupan kini di samping anaknya meskipun memegang status seorang janda. Bukannya tidak mahu berkahwin lagi, tetapi Nana menyedari banyak hati yang perlu dijaga, terutama sekali memikirkan penerimaan keluarga pihak lelaki sama ada mereka boleh menerima atau tidak status janda anak satu yang dipegangnya. Pernah gagal dalam perkahwinan, Nana berpendapat kebahagiaan rumah tangga bukan hanya berlandaskan cinta dan kasih sayang semata-mata, tetapi restu ibu bapa dan keluarga sangat penting dalam perkahwinan. Siti Nordiana bagaimanapun berkata dia masih lagi solo dan tidak mengenali sesiapa serta meminta semua pihak untuk mendoakan dirinya. Siti Nordiana berehat daripada dunia seni selepas berkahwin dengan pelakon Allahyarham Faizal Yusof pada tahun 2006. Jodoh mereka tidak panjang dan bercerai pada tahun 2009. Mereka dikurniakan seorang anak, Muhammad Rayyan Nakai, 16 tahun, dan Faizal bagaimanapun meninggal dunia pada 1 Januari 2011 akibat serangan jantung. 5. Fiza Elite, 43 tahun. Sekian lama berahsia mengenai status dirinya, bekas anggota kumpulan Elite, Fiza Halim mengesahkan kini sudah kembali menjanda sejak 22 Julai 2020. Fiza reda perkahwinan ketiganya dengan juruterbang berstatus duda dua anak iaitu Aizat Al-Jeffrey kecundang di tengah jalan selepas 4 tahun hidup bersama. Rumah tangga mereka dikurniakan anak perempuan Alina yang kini berusia 6 tahun. Bagaimanapun, Fiza akur dengan jalan hidup yang sudah tertulis buatnya. Dalam pada itu, Fiza cukup beruntung kerana bekas suami menerusi perkahwinan pertama, Ahmad Farid Zainul Abidin, memberi sokongan terutama dalam penjagaan anak mereka, Fira Ariana, 16 tahun, dan Fira Adiran, 15 tahun. Mereka bercerai pada 4 November 2010 selepas hampir 4 tahun perkahwinan. Kemudian, Fiza mendirikan rumah tangga dengan bekas peserta Akademi Fantasia Adam pada September 2013 dan bercerai pada tahun 2015.
rumah tangga yang dibina sebanyak 3 kali pernah gagal. Fiza Halim akui bingung apabila ada lelaki duda berstatus VIP mahu melamarnya menjadi isteri. Menurut Fiza, dia mengakui tergamam apabila dilamar duda berkenaan, apatah lagi dia masih serik dan tidak terlintas untuk berkahwin dalam masa terdekat. Bakal memasuki usia 43 tahun tidak lama lagi, Fiza berkata dia perlu serius dalam kehidupan termasuk soal cinta. Malah, rakan turut menasihatinya berkahwin dengan lelaki berusia dan memiliki kehidupan yang stabil. Sementara itu, Fiza mendedahkan lelaki VIP dikenalinya itu berusia 50 tahun dan mempunyai perniagaan sendiri. 4. Yasmin Hani, 45 tahun. Gelaran janda yang terpaksa dipikul pelakon dan juga pengacara Yasmin Hani sejak Disember 2021 sedikit pun tidak meninggalkan kudis buat dirinya. Bahkan, jika ungkapan janda itu terpaksa dibawa bersama sampai bila-bila sehingga tua sekalipun, Yasmin tidak kisah asalkan dia gembira. Pemilik nama Yasmin Hani Ismail Richardson itu mengulas panjang lebar selepas disoal tentang perhubungan istimewanya bersama pelakon Alif Hadi yang hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Sama seperti kebanyakan wanita lain yang turut mengimpikan kebahagiaan dalam hidup, begitu juga kehendak hati Yasmin. Ujar ibu kepada dua orang cahaya mata itu, dia enggan terlalu cepat kembali menjalin hubungan cinta kerana perlu betul-betul bersedia untuk lebih kenal antara satu sama lain. Mungkin kerana tidak mahu episod luka kembali berulang, pelakon drama The Hotel itu mengambil pendekatan lebih matang untuk memulakan perhubungan secara persahabatan terlebih dahulu. Ibarat rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk setiap orang yang berusaha, Yasmin juga percaya pada konsep jodoh yang telah ditentukan Tuhan. Biarpun mahliga yang dibina bersama bekas suami Syahrin Razali sejak 2011 telah berkecai, Yasmin tidak serik untuk mencari kebahagiaan baru dalam hidupnya. Namun dia enggan terburu-buru, tidak menetapkan sebarang kriteria setinggi gunung. Yasmin hanya berharap bahawa lelaki yang ditakdirkan menjadi jodohnya suatu hari nanti boleh menerima kedua-dua orang anaknya sebagai pakej perkahwinan mereka kelak. Bukan mudah sebenarnya untuk menerima kehadiran orang baru yang bakal menjadi bapa tiri kepada dua orang anaknya, iaitu Noah Ismail Wong, 10 tahun dan Isael Zander Wong, 7 tahun. 3. Rita Rudaini, 48 tahun. Kegagalan menerusi dua perkahwinan lalu membuatkan pelakon Rita Rudaini berasa serik dan memutuskan untuk tidak berkahwin lagi. Rita berkata pintu hatinya juga sudah tertutup untuk mana-mana lelaki walaupun ada yang mahu mendekatinya. Antara kisah pilu yang tidak dapat dilupakan ialah apabila dia sempat mengecap kebahagiaan rumah tangga selama 9 bulan saja. Sebaik keluarga mertuanya mengetahui dia dan Aidil sudah berkahwin, bermulalah episod mencabar dalam bahtera rumah tangganya. Dia pernah cuba berbaik dengan ibu bapa mertuanya. Walaupun adik-beradiknya tidak menerima Rita, Rita tetap menghubungi ibu dan bapa mertua untuk bertanya khabar. Rita memberitahu dia pernah dihalau dari rumah kakak Aidil tanpa belas kasihan sedangkan dia sedang mengandungkan anak sulung mereka. Niat bersemuka dengan keluarga Aidil untuk mendapat restu menjadi detik cukup menyedihkan apabila mereka dihalau keluar. Pelbagai kata-kata nista dilemparkan hanya kerana Rita lebih tua daripada suami dan juga berstatus janda. Dalam pada itu, Rita memberitahu perjuangannya mendapatkan hak daripada bekas suami iaitu Aidil Zafuan mengubah persepsi masyarakat kerana sebelum ini dia dilihat kononnya tidak boleh menerima hakikat sebuah perpisahan. Rita berkata apa tuntutan yang dibuatnya adalah atas dasar memberi kesedaran kepada bekas suami mengenai tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seorang lelaki. Semenjak kemenangan kesnya dengan Aidil, dia menerima banyak mesej tahniah dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk individu yang tidak dikenali. Pada 5 Oktober 2015, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam memerintahkan Aidil Zafuan membayar mutaah sebanyak RM30,000 kepada aktris itu berikutan punca penceraian bukannya datang daripada pihak Rita, sebaliknya Aidil yang meninggalkan rumah. Rita sebelum ini berkahwin dengan pemain bola sepak iaitu Aidil Zafuan Abdul Razak pada 25 Februari 2008 di Songkhla, Thailand, namun diceraikan dengan talak satu menerusi SMS di bulan Ramadan pada September 2013. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan dua orang anak lelaki iaitu Arid Ryan Rizki, 15 tahun dan Arid Kakak Arjuna, 13 tahun. Sebelum itu, Rita pernah berkahwin dengan pengulas sukan televisyen iaitu Akbar Syari. 2. Era Fazira, 50 tahun. Biarpun berstatus ibu tunggal pada usia yang mencecah 50 tahun, jelitawan tinggi lampai Era Fazira layak membawa gelaran janda meletup. Kecantikan yang bagaikan tidak luntur dengan penampilan sentiasa segar menjadikan primadona filem Melayu ini masih mampu bersaing dengan mana-mana pelakon baru. Ibu kepada seorang cahaya mata perempuan itu masih menjadi pilihan pengarah-pengarah drama dan jenama produk. Kegagalan rumah tangga yang dilalui sebanyak dua kali tidak menjejaskan aktiviti seni dan nilai eksklusif dirinya sebagai selebriti popular. Selepas 7 tahun bergelar ibu tunggal, Era kini masih selesa
dengan kehidupan berstatus single bersama si permata hatinya, Engku Alisha, 15 tahun. Sedikit waktu lalu, heboh juga tentang hubungannya dengan penyanyi Syahira Zawawi apabila kedua-dua dikabarkan sedang menjalinkan hubungan cinta dan bakal mendirikan rumah tangga. Namun, takdir sudah tertulis tiada jodoh antara mereka. Era mengakui hubungannya dengan penyanyi itu telah lama berakhir. Disoal tentang bilakah gilirannya untuk naik pelamin, Era secara berseluruh memberi bayangan bahawa dia juga teringin mempunyai teman hidup suatu hari nanti. Pelantun lagu pasrah itu bagaimanapun menyerahkan semuanya kepada takdir. Dia juga tidak berhasrat untuk selama-lamanya bergelar ibu tunggal. Sebaliknya bersedia untuk berkahwin jika bertemu dengan lelaki yang tepat suatu hari nanti. Bercakap tentang kriteria jodoh idaman yang dicari, Era memberitahu pada usianya yang mencecah 50 tahun, dia tidak menetapkan kriteria spesifik sebagai syarat lulus untuk calon suaminya. Era bagaimanapun tidak boleh membuat keputusan sendiri dalam urusan perkahwinan. Dia sebaliknya perlu mendapat persetujuan dan menjaga hati anak tunggalnya, Engku Alisha. Untuk memperkenalkan seseorang kepada Alisha, Era mendakwa putrinya seolah-olah tidak mahu menerima kehadiran mana-mana lelaki sebagai ayah diri dalam hidup. Untuk rekod, Era pernah berkahwin dengan pelakon dan pengarah Datuk Yusri Abdul Halim pada tahun 2003, namun berpisah pada tahun 2006. Mereka tidak dikurniakan cahaya mata. Dia kemudian mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan Engku Imran Engku Zainal Abidin pada tahun 2007, namun bercerai pada tahun 2014. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan seorang cahaya mata, Engku Alisha yang kini berusia 15 tahun. 1. Ziana Zain, 56 tahun. Siapa sangka di sebalik keramahan dan senyuman yang menguntum di bibir, penyanyi terkenal Ziana Zain memendam 1001 rasa apabila tidak terlepas menjadi bahan umpatan orang ramai sejak bergelar ibu tunggal 6 tahun lalu. Luahnya bukan senang hidup tanpa suami, banyak yang perlu ditempuh apatah lagi mulut orang. Sebab dilanda emosi, penyanyi mandah berhilang itu bagaimanapun menguatkan hati dan semangat untuk terus kekal positif demi anak-anak. Selain menjadikan ibu bapa yang telah berusia sebagai sokongan selama hidup bersendirian, Ziana selalu mengingatkan diri Allah sentiasa ada untuk memohon perlindungan. Meneruskan perbualan dengan lindangan air mata, Ziana atau nama lengkapnya Siti Roziana Zain berkata, antara umpatan yang diterimanya termasuklah soal keluar rumah bekerja sampai larut malam, pemakaian dan imej wanita bergelar ibu tunggal. Kakak kepada penyanyi Anwar Zain itu mengakui, semangatnya untuk kembali bangkit datang daripada anak-anak. Dia mahu melihat anak-anak membesar dalam suasana positif. Sebelum itu, Armin yang juga bekas pramugara ditangkap pada 2 Mac 2018 selepas Ziana membuat laporan polis atas dakwaan melakukan kekerasan pada 27 Februari 2018. Terdahulu kemelut rumah tangga Ziana akhirnya bertemu titik noktah apabila suaminya Armin Zahrin Ahmad melafazkan cerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada Julai 2018. Antara faktor Ziana ini bercerai adalah berkaitan kes penderaan yang berlaku kepada anak-anaknya, sikap panas baran yang melampau dan juga penyalahgunaan dadah. Sudah lebih 20 tahun mendirikan rumah tangga, beliau sudah cukup mengenali siapa Armin sebenarnya. Hasil pernikahan selama 20 tahun, mereka dikurniakan 4 orang anak iaitu Muhammad Aiman, Muhammad Amar serta pasangan kembar Muhammad Ariel dan Siti Nur Kasih. Apakah pendapat anda tentang 10 selebriti bergelar janda meletup yang Kak Ponti TV senaraikan seperti di atas? Anda boleh tinggalkan komen di atas dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.